Labbaikallahumma labbaik. Cara simpan dinar untuk haji. Apa kaitan dinar dengan kos mengerjakan haji? Dinar adalah emas. Emas boleh ditukar dengan duit. Nilai emas meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun. Namun nilai wang fiat akan merosot dimakan inflasi. Duit dalam tabung haji pun amat mudah dikeluarkan. Orang boleh sahaja mengeluarkan wang tersebut dari mesin ATM dan untuk dibelanjakan. Maka, lebih baik simpan emas daripada simpan wang. Jom kita lihat bayaran haji tahun ini. Untuk golongan B40, lebih kurang RM11,000. Korang kumpul 10 keping dinar. M40, lebih kurang RM16,000. Korang kumpul 15 keping dinar. Untuk T20, lebih kurang RM31,000. Korang kumpul 31 keping dinar. Buatlah simpanan dinar emas. Kumpul 1 dinar emas sikit-sikit. Caranya senang saja. Korang klik kat profil dan daftar percuma. Kemudian simpanlah emas sedikit demi sedikit dalam akaun GAP. Bila dah capai target, boleh keluarkan fizikal. Bila nak pergi haji, keluarkanlah dinar tu. Semua urusan secara online. Nak tunai haji cepat-cepat, mulakanlah simpan satu dinar.